Jika kita asyik komplain dengan apa yang kita tak dapat, apa kata kita cuba ambil pengajaran dari kisah dongeng ini? Assalamualaikum. Join saya di Telegram dan YouTube Ustaz Zul.id. Terima kasih kerana share dan like. Marshall Goldsmith, seorang coach hebat, telah melakukan interview kepada lebih 200 orang. Dia dapati para pekerja ambil masa 10 jam atau lebih dalam sebulan hanya untuk komplain tentang orang atasan dan bos mereka. Manakala sepertiga lagi gunakan 20 jam sebulan untuk komplain. Ini belum kira komplain kepada rakan-rakan sekerja mereka. Maknanya, manusia memang suka komplain pasal banyak benda, terutama benda yang dia tak dapat. Boleh tak orang yang asyik komplain ni berubah? Rasanya cerita ni akan buat kita terfikir. Sebenarnya, kita boleh berhenti komplain. Ada seorang lelaki miskin tinggal di satu kampung dengan isterinya dan 6 orang anak. Rumah mereka sangat kecil. Dan lelaki ini asyik duduk merungut saja. Isterinya yang dah tak tahan lagi lalu kata kepada dia, "Abang, abang pergi cerita masalah abang ni kat pendeta lah." Di kampung itu ada seorang pendeta yang menjadi tempat rujukan masyarakat. Setelah mendengar rungutan lelaki itu, pendeta pun bagi tahu kepada dia, "Hang try buat apa yang aku suruh ni. Hang kena buat sungguhlah. Jangan tak buat pula." Kata lelaki itu, "Baik-baik, saya akan buat." Pendeta tu tanya, "Di rumah ada binatang apa?" Jawab dia, "Ada seekor lembu, ada seekor kambing dan ayam." Pendeta tu pun kata kat dia, "Satgi, hang balik bawa binatang tu semua duduk dengan hang dalam rumah." Lelaki itu jadi pelik dengan apa yang pendeta tu suruh. Tapi sebab dia dah janji nak ikut cakap pendeta itu, dia pun buat dengan apa yang disuruh. Hari berikutnya, dia mai komplain pada pendeta tu, "Hang suruh aku bawa semua binatang tu duduk dengan aku. Kucar kacih habis rumah aku." Pendeta tu pun kata kat dia, "Macam ni, satgi balik, hang bawa keluar ayam, buh tan luar." Balik dia pun buat, tapi esok dia mai komplain lagi, "Tuan, masalah ayam dah settle. Ni masalah kambing pula. Habis duk makan pekakah dalam rumah." Pendeta tu sebut pula, "Satgi, hang balik, hang bawa keluar kambing pula. Bagi duduk di luar. Jangan duduk dalam rumah dah." Dia pun balik dan buat. Esok, mai pula merungut dan berkata, "Hang buat apa kat aku? Patut lembu duduk dalam kandang. Takkan kami kena duduk lama dengan lembu kot?" Pendeta tu suruh dia balik, bawa keluar lembu, tambat di bansai. Dia balik dan buat. Esok dia mai dengan wajah ceria dan berkata, "Syukur, hidup kami makin baiklah ni. Dah tak ada binatang dah yang ganggu hidup kami. Rumah pun dah tak bersesak dah. Kalau dah penuh berimpit dengan ayam, lembu, kambing. Lah ni rumah rasa lapang dah. Syukur hiduplah." Nampak tak? Apa mesej cerita ini? Manusia yang suka merungut sebab dia dah lama senang. Dia duk fikir apa yang dia tak dapat. Sepatutnya dia kena syukur dan renung sikit dengan apa yang duk ada. Jangan sampai tak dapat satu benda dari satu pihak, kita lupa banyak benda yang kita dah dapat. Berhentilah merungut, syukurlah dengan apa yang duk ada. Yang inilah yang Allah tegur, "Wala in kafartum inna azabi lasyadid." Jika kamu kufur, azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Semoga kisah ini, walaupun dongeng, menjadikan sedikit keinsafan pada kita untuk terus transformasikan dan terus kuat syukur kita dengan apa yang kita milik dan berusaha. Bukannya merungut dengan apa yang kita tidak miliki. Assalamualaikum.